Halo pemirsa, terima kasih untuk setia menonton tayangan kita dan jangan lupa subscribe official iNews channel biar kita makin semangat memberikan informasi kepada Anda semua di rumah. Dan yang paling penting jangan lupa klik tombol lonceng agar kita semakin semangat memberikan informasi tentunya kepada Anda semua. Bantuan demi bantuan dari masyarakat Indonesia terus mengalir untuk mendukung tugas tim medis di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Tidak hanya tambahan alat pelindung diri, masyarakat Indonesia juga peduli terhadap asupan makanan mereka sehari-hari. Beginilah proses pengepakan makanan yang akan dikirim ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Sebanyak 352 kotak makanan ini merupakan bentuk kepedulian dalam mendukung tugas tim medis dan gugus tugas menangani pasien COVID-19. Tidak hanya makanan, MNC Peduli mengirimkan bantuan secara parsial untuk Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet berupa 35.000 masker. Ya tentunya kami MNC Peduli semua rakyat Indonesia juga bangga ya sama tim medis yang ada di garda terdepan. Mereka tiap hari datang melakukan tugasnya mereka untuk menyelamatkan nyawa orang lain yang mungkin juga ada resikonya ya untuk diri mereka sendiri. Kami ikut bangga dan kami makanya ingin ikut serta untuk bantu mereka dan bantu berbagi. Mengucapkan banyak terima kasih kepada MNC Peduli atas perhatian, support dan dukungannya dalam bentuk alat kesehatan maupun logistik yang hari ini kami terima, siang ini kami terima, dan tadi sudah kami distribusikan langsung kepada tim medis. Perjuangan tenaga medis dan gugus tugas belum berakhir. Untuk itu, mari kita bersama MNC Peduli mewujudkan kebutuhan tenaga medis penanganan COVID-19 agar wabah ini dapat segera diatasi. Tim iNews melaporkan.